Hey guys, what's up? So, kita nampak proses perintah pencegahan waktu berjangkit itu telah dianjak pada bulan. Maka, kenapa dianjakkan? Majlis Peguam Malaysia telah question apa ini ataupun akan mungkin akan buat semakan kehakiman, tetapi satu benda yang sangat pelik nak faham is bila dia anjak, maka semua benda-benda yang diluluskan untuk diambil untuk digunakan sebagai pencegahan yang masih didaftar dengan pendaftaran bersyarat sama ada ubat makan ke ubat cucuk ke akan dibolehkan dilakukan. So nobody want to sign full authorization of some registered product sebagai pemakanan ataupun preparat untuk kita ambil semasa ada jangkitan wabak ni. Jadi bila kita boleh anjakkan gunakan undang-undang, maka semua ubat-ubat ni yang terdaftarkan pada waktu bencana ataupun darurat diteruskan sebegitu sahaja. So sometimes I'm just telling this to the Majlis Peguam Malaysia, think about it, there's a wink, there's a trick to get all of these products to go on tanpa kelulusan penuh. Ya wa'dan as-sadiq, ya sadiqan yu'adi. Ya wa'dan as-sadiq.